Ayang kau nak balik, nak balik ke apa? Dengan Yajid sekejap. Baru saja apa? Yang kau nak pakai baju aku. Kena balik sekarang juga. Balik sekarang. Balik aku. Dah beli, takut tengok ni. Pencin lah. Barang ni RM60, tapi kita ada RM40 je dan RM50 je. Kalau kita pergi perjalanan balik, pergi RM5, balik RM5 di motor. Ada RM40 je, benda tu RM60. Macam mana? Ha. Kalau orang kata, orang Cina ni nak berniaga, awak tunggu depan pintu dia, pagi-pagi buta tu. Dia buka pintu, dia terapa. Pek, saya nak pakai juga barang ini, Pek. Sebab saya perlukan barang ini, Pek. Saya nak perlu, kalau tak ada tu saya mati pek. Berapa ada perlu? Alam pek, saya ada 40 hanya pek. Tak boleh pak, asing, tolonglah saya. Dia tidak akan tolak tau. Sebab itu adalah rezeki dia yang pertama. Betul? Om dia, kalau dia tolak, mana dia tolak rezekinya. Tapi yang lampau, ada yang pulang kata, pek, ada 10 biji. Jadi, kita boleh laksanakan tugas dengan baik. Yang ini kita nak tunjukkan. Bukan dia bertanding jadi adik parlimen belia tu terus melompat macam tu je. Kan? Dia tak rasa resam susah ni duduk dekat belia ni macam mana? Bila masuk bertanding, nak buat buku apa? Buku persediaan profil tu tebal-tebal. Macam mana kena tanya dengan panel-panel anugerah tu? Kena lalui lah benda tu. Kan? Minta duit dengan dengan pejabat belia, kadang dapat, kadang tak dapat. Kena rasa tu, nak buat program susah. Bila kita dah rasa benda-benda itu, maka kita boleh lalui pengalaman sebagai seorang pemimpin. Lepas tu saya setuju, kalau boleh buat tu, program-program yang bersifat seperti ini.